kita mengambil kira dan mengambil maklum senario politik yang ada pada hari ini, dan kami berpendapat bahawa ini adalah cara terbaik. Jadi biarlah ketua-ketua sayap yang merasmikannya. Jadi untuk wanita, saya akan resmikan Perhimpunan Agung untuk wanita ini. Saya nak maklumkan bahawa wanita kita tidak bergenjak. Sokongan kita kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib selaku Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia tetap teguh. Kerana wanita kita selaku tulang belakang, kita mesti tentukan ya, bahawa kekuatan UMNO itu mesti kita pertahankan, dan kekuatan UMNO itu datang dan bermula dengan presidennya. Saya nak maklumkan bahawa kita Yang Amat Berhormat, insyaAllah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib, Presiden UMNO akan melancarkan tabung pejuang nadi rakyat. Tabung pejuang nadi rakyat. Okey, tabung ini kita wujudkan sebagai kenangan ya, jasa pejuang-pejuang kita yang dahululah. Melalui tabung ini, kita harap akan dapatlah memberi bantuan kepada pejuang-pejuang wanita, terutama mereka yang berumur dan yang sakit. Tentang Dato' Wanida, itu mengikut keputusan yang dibuat oleh Ahli Majlis Tertinggi masa mesyuarat MT. Jadi kita dalam parti, kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang, kita ada peraturan, dan semua keputusan dibuat ya, dalam mesyuarat. Jadi saya selaku ketua wanita, saya terimalah keputusan yang dibuat oleh MT.